Barangan rosak dan luput tarikh dengan kerugian mencecah RM10,000, susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN dilalui dengan tabah, peniaga kraftangan serta makanan tradisional di Bandar Hilir. Peniaga makanan tradisional dan kraftangan di Jalan Merdeka Bandar Hilir, Hafizi Zakaria 33 tahun berkata, dia termenung dengan apa yang dialami terutama selepas tidak dapat beroperasi lebih 5 bulan namun percaya ada hikmah di sebalik semua itu. Katanya dia memulakan perniagaan itu pada 2008 malah menerima sambutan baik pelanggan sebelum merudum akibat penularan pandemik. Katanya kerosakan juga membabitkan kraftangan diperbuat daripada buluh dan kayu yang rosak dimakan bubuk. Menurutnya dia tidak boleh menjual barangan yang rosak dan kerosakan itu pula perlu ditanggungnya. Bagaimanapun dia bersyukur kerana penganjur tidak mengenakan bayaran sewa sepanjang 5 bulan berkenaan sekaligus meringankan bebannya.